Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Hari ini gue pengen buat video yang spesial karena hari ini gue pengen ngasih hadiah ke orang yang paling gue sayang, yaitu mama gue. Hadiahnya apa? Hadiahnya ini. Oke, jadi hari ini gue pengen ngasih mobil ini, mobil Pajero ke nyokap gue. Pasti pada bertanya-tanya, Bang, mak lu cewek kenapa mobilnya Pajero? Nah itu guys, ada alasannya. Karena gue itu orang Batak asli, mak gue Batak, bapak gue Batak, jadi gue Batak asli. Jadi ada stereotip yang menempel di Batak, kalau sukses ya mobilnya Pajero. Gue gak Pajero, Fortuner. Dan gak juga, gue banyak kenalan-kenalan lebih kaya daripada gue, mobilnya gak ada Pajero. Mobilnya Lamborghini. Jadi begitulah guys ya. Kenapa gue alasan ngambil mobil ini? Karena untuk nyokap gue ini kayak apa namanya, dream car nyokap gue lah. Nah jadi sebenarnya gue mau ngambil mobil ini dari 2021 guys. Gue udah ke showroom, udah hampir beli. Cuma waktu itu karena duit gue letakin di saham sama di kripto, tiba-tiba sama kripto gue tuh nge-crash. Jadi uang gue tuh floating loss, keuangan gue nggak sehat. Akhirnya kayak gue menunda untuk beli mobil. Jadi akhirnya sekarang ada rezeki dan gue memutuskan untuk mengabulkan permintaan emak gue. Teguh tuh rada cak, tapi keinginan orang tua tetap terkabul. Anjay. Jadi begitu guys. Ya. Oke guys, jadi gue pengen cerita sedikit ya. Tapi ini gak usah disedih-sedihin lah. Seorang Teguh Suwandi mah mental baja gak cocok men, sedih-sedihan gitu ya. Gue itu sebenarnya latar belakang gue itu bukan dari keluarga kaya raya, bukan yang wow banget. Nyokap gue tuh kerja keras, jadi seorang janda. Ya untuk kebutuhan hari-hari doang. Jadi kayak kerja hari ini, uangnya habis hari itu juga. Jadi gak pernah untuk nabung, gak pernah untuk kesenangan mak gue sendiri aja. Gak bisa, karena uangnya ngepas-ngepas untuk ngebiayain ketiga anaknya sebagai orang janda guys. Nah jadi gue pernah lah 2016 tuh naik motor sama mama gue, pergi ya biasalah belanja gitu naik motor, tiba-tiba gerimis. Akhirnya gue neduh sama nyokap gue naik motor, mak gue nyeletuk, enak ya kalau kita punya mobil nggak kena hujan ya kan. Terus gue ngomong aja ke mak gue dengan beraninya, seorang Teguh Suwandi yang masih anak SMK, belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan, gue bilang, tenang mah, nanti Teguh yang beliin. Wih, mak gue ngejawab, amin gitu. Jadi aminin nama mak gue, padahal gue belum jadi siapa-siapa waktu itu. Gue ingat banget itu 2016. Terus gue tanya, memang gue usahanya Teguh ada rezeki mah pengen mobil apa? Mak gue langsung ngomong, ya Pajero lah, Fortuner gitu loh, biar kayak orang sukses, kita bilang gitu. Jadi ya akhirnya ya ini gue realisasikan keinginan mak gue untuk punya mobil Pajero. Ya kalau nggak dia ya, kalau nggak Pajero Fortuner, tapi gue lebih beli Pajero sih. Jadi gitu guys. Ya, jadi gue bakal dibantu sama saudara-saudara gue, sama kakak gue, abang gue untuk ngeprank mak gue gitu ya. Jadi kayak ini hadiahnya spesial karena mak gue itu tinggalnya di Jakarta Pusat, rumah gue tuh ada di BSD. Jadi besok gue suruh mak gue datang ke sini. Jadi dia tuh belum tahu kalau mobilnya udah gue beli guys. Jadi mudah-mudahan besok lancar ya guys ya. Oke guys, jadi hari ini kita bakal eksekusi pranknya untuk ngasih mobil ke mama gua. By the way, di sini gua dibantu sama kakak gua sama abang gua juga biar pranknya ini lancar gitu ya. Jadi mak gua itu sebenarnya tinggal di Jakarta Pusat, rumah gua itu ada di BSD. Jadi gua minta tolong sama kakak gua yang perempuan untuk ngantar mak gua ke sini dengan dahli pengen makan keluarga. By the way, mobilnya ada di samping gua, harap sih enggak kelihatan sama mak gua ya. Jadi mobil itu ada di sini guys. Tuh, kelihatan enggak sih? Nah, mobilnya ada di sono. Gua harap sih gak ketahuan ya sama gua. Moga-mogaan gordennya gak dibuka sama dia, ya kan? Jadi mudah-mudahan hari ini lancar guys. Oke guys, jadi ibunda tercinta sudah nyampe. Jadi kita bakal pergi makan all you can eat. Hari ini mau makan apa, Mak? Request. Makan sepuasnya. Makan sepuasnya, all you can eat. Oke. Okay. Lu mau kemana? Abang gue jadi mau ngirim. Jadi lu mau ngirim paket nih. Naik motor aja lu biar cepat. Sama pergi nanti turun di situ. Mama nunggu di mobil. Gimana? Aduh, memang lama banget tuh orang. Jadi hari ini kita dibantu sama mana? Nah. Dibantu sama kakak gue biar lancar. Mak gue sekarang ada di kamar guys. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Ya
jadi ya kita langsung pasang ala-ala baket bunganya dulu ya guys ya. Jadi kalau kalian masih bertanya gua ini siapa, gua ini adalah abangnya Teguh Suwandi. Kalian boleh langsung juga follow TikTok gua, Instagram, Facebook, YouTube, subscribe semua media sosial gua ya. Dan ini susah banget. Kenapa kita nggak sobek aja? Ya, udah rapi ya? Oke, langsung aja kita berangkat. Masuk. Mana abang gua? Tunggu manusia ini. Tunjukin pitanya. Mana pitanya? Udah aman? Oke, jadi kita langsung liatin aja hasil karya kita. Oke. Yaudah, lu langsung ke rumah ya. Biar gua suruh mama ke bawah. Oke. Oke, iya biar gua suruh mama ke bawah. Langsung. Hah? Ya udah oke nih. Biar langsung gua suruh mama ke bawah. Bawa ke sana lah ya. Oke, siap. Yo ma, ayo, let's go, matikan TV. Ayo ma, let's go. Jadi mati nasinya dulu lah sayang. Mati nasi dulu. Oke. Aduh, panas. Nah, dia lama kali dia. Kak, telepon coba. Tadi katanya di bawah. Dia di mana? Cobalah, datang. Udah. Lama kali. Panas banget sih. Sini, Mak. Bentar. Panas. Bentar. Cepat datang, Benro. Lama kali. Iya. Nah, itu. Cie. Cie. Untuk mama ini. Cie. Dikasih juga adik untuk mamanya ya. Ini. Iya. Wow. Nih hadiah buat mama nih. Iya, makasih sayang ya. Gimana mama masuk dulu lah. Mau lihat mobilnya. Iya suka mama sayang. Apa sih? Itu. Jejeng. Makasih sayang. Jejeng. Diberkatilah anak-anakku. Mana naik dulu mama? Iya, diberkatilah anak mama. Sudah jalan. Iya. Tapi buka lah cerita itu dulu. Buka lah dulu cerita itu. Jangan bikin malu. Aduh. Mana mak? Gimana mak? Mobilnya? Mama senang sekali saya. Ini mobil impian ya? Mak lebih suka Alphard atau Pajero? Yang mana yang suka saya? Hah? Sehat-sehat. Enggak, tapi kan mama dari dulu kayaknya katanya pengen. Yes. Pengen. Mama itu kalau lihat orang. Suaranya kak? Oh, mobilnya Fortuner. Fortuner, Pajero, waktu mama masih besar. Terus sekarang? Kepikiran, mungkin enggak ya aku bisa. Punya mobil? Iya. Iya mama, cium. Aduh, jadi hari ini kita sekalian makan. Ini first time kita. By the way, gue bawa budget kayak bawa truk sih guys. Oke, berarti langsung makan nih ma ya. Gak berjumlah kita kerja keras guys. Ini namanya kerja keras. Terus hasilnya dinikmatin bareng keluarga gitu. Jatuh diri sendiri lah. Oke guys, jadi videonya udah kelar. Tadi gue lupa buat closingan sama nyokap gue, sama keluarga gue, karena tadi gue terlalu fokus untuk makan. Jadi ya kelupaan buat closingan. Yang penting gue lumayan bersyukur, gue seneng karena gue ngeprank kasih hadiahnya itu menurut gue lumayan berhasil lah ya. Dan gue juga buat video ini sebenarnya bukan untuk niat pamer. Ya sebenarnya gue buat video ini ya simple aja biar jadi AdSense. Gue jujur-jujurnya biar jadi AdSense gitu loh. Soalnya lumayan mahal tuh harga mobil, ya kan? Kalau saya gue jadi AdSense, ya minimal balik modal dikit lah. Dikit doang tapi gak banyak. Oke guys, thank you nonton sampai akhir. Gue harap lu pada tetap suka sama video gue. Ya video apa yang gue buat, reaction atau apapun itu ya. Mudah-mudahan kalian suka. Oke, bye-bye.